Alright, sekarang kita bersama dengan Jason daripada Smash Pop. Apa khabar? Seorang YouTuber gadget. Tapi sekarang ni kita tak nak buat reaction pasal gadget ataupun nak buat reaction pasal vlog ke apa ke. Sebab hari ni adalah hari Nilofa dan juga Puris disatukan sebagai suami isteri. Jadi kita nak tengok reaction Jason menonton satu klip ataupun video di mana menjadi lokasi pernikahan Nilofa dan juga Puris yang sekarang ini tengah viral dekat YouTube. So dia punya pernikahan ni sangat-sangat grand. So kita tengok reaksi Jason, okey. So ni dia buat dekat Grand Hyatt. Grand Hyatt. Grand Hyatt. Kuala Lumpur. Wah, dia punya team putih. Putih, serba putih dan penuh dengan bunga. Tak tahu lah bunga hidup banyak ke, bunga plastik. Wah, mana nak cari bunga semua tu warna putih. Itulah, macam tengok dia punya God. Dia punya stage. Ya. Tapi so cantik kan kalau semua pun warna putih. Ya, yeah, I think putih cantik. Okey, kalau kita tengok gambar macam ni kan, I think kalau kita duduk kat tempat real pun lain lah. Oh, tempat ni best untuk ambil gambar lah. Ambil Instagram. Instagram kan. Wah. Wah, dia punya lantai pun bersinar-sinar eh. Itulah. Agak-agak berapa kos? I think juta-juta juga. Juta-juta kot. Juta, sebab Nilofa kan kena bagi standard. I think dia pun jutawan kan. I think tak kisahlah. Tak kisahlah. I think dia tak ada sponsor. Siapa? I think tak ada sponsor dia. Dia macam dia buat sendiri lah. Macam betul ke tak ada sponsor? I'm not sure. Tapi dia Nilofa tau. Itulah. So video ni 10 minit tapi kita ringkaskan. Tapi yang cuba kita nak sampaikan sini, dia punya tema adalah tema ala kayangan. Oh, ala kayangan dalam bahasa Inggeris apa eh? Ala kayangan. Dream apa? Fairy tale pun boleh. Dreamland. Jadi kalau kita ada kat sini, I think kita akan dia punya aura ataupun bau bunga kot. Bunga apa eh? You tahu tak bunga apa? I rasa ada banyak bunga lah. Tapi kan, I hairan. Makanan apa yang diorang serve? Ya. Dalam video ni tak ada. Tak ada kan? Ada video lain. Dalam video lain. So, dalam video ni, apa yang kita boleh tengok, dia punya kemewahan lah. Mewah. And then yang datang pun, so I think semua family dia. I rasa kan ramai. Kalau wedding macam ni kan adalah idaman banyak orang tau. Ya, kan? Kalau you nak kahwin macam ni ke? Apa tema you kalau you nak kahwin? Nak buat kat cafe lah. Ya, cafe dah sponsor. Yes. Ayan, bila tengok benda ni, I teringat satu filem yang Henry Golding berlakon tu. Henry Golding berlakon Crazy Rich Asian. Dia satu scene, dia punya wedding dia dalam air tau. So macam mana tu? Dia dalam building dalam tu kan building. Lepas tu kat bawah ada air ada kan. Ada air. Then kita jalan dalam atas air. Sebab dia punya air cetek je. Tapi cantik lah. Cantik lah untuk dia punya feeling. Ni gambar. Rasanya dia punya setup untuk benda ni pun I rasa kena 2 hari kan. I think ini bukan makan satu hari lah. Kalau makan satu hari bunga tu I think berapa lori lah. Berapa lori lah I rasa 2-3 lori kot. Bukan lah, I rasa 5-6 lori lah. Kat luar pun ada tau. Bukan sejuta lah. I think sejuta macam mahal pula eh. Grand Hyatt.
You pernah pergi? Oh, tak pernah. Ada event selalu buat kat situ lah. Dah lama tak ada event. Oh ya, ya. Dia punya kerusi pun cantik, transparent. Ni I boleh katakan wedding of the year lah. Okey lah bagi wedding of the year lah. Okey lah. Walaupun memang 2021 matching lah belum dengan dia punya value. Ya. Wih, videographer pun banyak. Nak bayar videographer. Tu sana sini videographer. Inilah dia, purist. Okeylah, sekian dulu kita punya reaction untuk majlis akad nikah Nilofa dan juga Puris. Sama-sama kita doakan semoga Puris dan juga Nilofa berkekalan sampai ke akhir hayat. Dan selamat pengantin baru untuk Puris dan juga Nilofa. Alright guys, itu saja reaction kita bersama dengan Jason. Bye-bye, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube Budi Channel dan juga Smash Pop. Smash Pop. Yes. Bye. Bye. Assalamualaikum. Stay cool. Again. When all our dreams are over, when all our hopes are dead, I'll always be your soldier. 'Cause you